bahwa memang terjadi kebakaran di Mall Ciputra pada dini hari, tepatnya kurang lebih pukul 00.50. Hal itu memang terjadi di Mall Ciputra, dan kami turut prihatin atas kejadian tersebut. Gitu. Yang pasti saat ini kami bekerja sama dengan pihak berwenang sedang melakukan investigasi. Jadi kami tidak terlalu banyak yang bisa kami berikan statement kepada teman-teman media gitu. Dan yang pasti juga puji syukur bahwa pada kejadian kebakaran tadi malam itu tidak ada korban jiwa gitu, baik dari karyawan, tenan atau pengunjung. Jadi itu yang menjadi prioritas kami karena keselamatan dan kesejahteraan mereka itu adalah yang terpenting buat kami. Jadi saat ini kami sedang melakukan investigasi. Kami belum mendapatkan update terbaru dari pihak kepolisian. Kami masih menunggu olah TKP untuk datang ke Mall Ciputra. Ya, jadi kami tuh bisa menyampaikan lebih dari ini. Dan yang pasti perlu kami sampaikan, demi kenyamanan dan keamanan bersama, terutama para pengunjung setia Mall Ciputra Jakarta, Mall Ciputra akan tutup operasional sementara selama 3 hari, terhitung dari hari ini 4 Oktober 2024 hingga 6 Oktober 2024. Mudah-mudahan hari Senin, tepatnya tanggal 7 Oktober, kami akan beroperasi untuk melayani para pengunjung setia. Ciputra Jakarta kepada kepolisian, Pak? Sedang diproses. Jadi kami sedang proses. Dari tadi kami juga berdiskusi dengan pihak Polsek. Untuk itu kan mereka juga ada beberapa syarat yang memang harus kami penuhi. Jadi kami sedang memenuhi itu semua sehingga bisa cepat evakuasi, investigasinya. Kalau kerugiannya berapa sih, Bu, ditaksir? Masih belum bisa dong, Mbak, ya. Kan kejadian baru tadi malam, pastinya kami juga dari hasil investigasi kami akan mengetahui mungkin kurang lebihnya seperti apa. Ada berapa tenan sih, Bu, yang terbakar dari awal, pandangan awal? Gitu? Pandangan awal yang pasti kurang dari 10. Kurang dari 10? Gitu. Jadi besar kecilnya kebakarannya belum bisa kami sampaikan, tapi kurang lebih di bawah 10. Itu fokusnya di lantai 5. Bu, gitu. Izin penegasan aja, Bu. Sumber titik api itu dari tenan atau dari apa sih, Bu? Itu kan harus investigasi yang menyampaikan, Mas. Saya tidak berwenang, karena kami aja masih polis lain. Tapi titik awal api mungkin melihat... Dari lantai 5. Dari lantai 5. Di salah satu di resto. Tenan. Dari salah satu tenan resto. Tapi kami tidak bisa menyebutkan nama tenannya. Berarti, Bu, yang paling parah adalah lantai 5 saja, Bu? Iya, 5 dan atas food court. Di atasnya kan 6, ada food court. 6 ya, ini ya. Ya. Dan 4 sempat terdampak atau enggak? Tidak. Bu, saya dengar katanya ada gereja yang terbakar. Itu bagaimana? Bukan gereja terbakar. Di lantai 5 itu memang salah satunya ada GMI. Tapi itu pun masih belum saya bisa sampaikan seperti apa gitu, karena kami tidak berhak gitu loh. Tapi benar, tapi GBI itu saya tidak menyatakan benar. GBI itu ada di lantai 5 ya. Jadi jangan sampai salah statementnya, kami tidak menyatakan GBI kebakaran, tidak. Oh, gitu. GBI ada di lantai 5. Thank you.
dan mumpung